Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MH, tayangan kali ini saya ingin mencoba mengintip ya koleksi-koleksi lukisan yang luar biasa yang berada di Geraha Lukisan yang di kawasan Museum Purnabakti Pertiwi. Dan saya sekarang berada di basement, nanti ditemani oleh ahli-ahlinya yang sekarang, itu udah duluan tuh orangnya, malahan. Oke sahabat MH ya, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya ya. Kita menaiki tangga dari basement menuju ke atas. Dan di sini memang masih asli sekali. Pepohonan masih ya, luar biasa. Kita menelusuri lorong-lorong. Ya, memang landscape-nya luar biasa. Tanamannya masih rindang, rumputnya masih terawat sekali di Museum Purnabakti Pertiwi ini. Oke sahabat MH, inilah Geraha Lukisan di Museum Purnabakti Pertiwi. Lantai satunya. Oke sahabat MH, kunci sedang dibuka karena memang ini tidak sembarangan orang masuk. Oke sahabat MH, kita menggunakan lift. Kita sudah bapak-bapak ini adalah ya lampunya sudah terang. Dan ini dikunci lagi dan ini kita buka sama juru kuncinya Bapak Roban. Kita tunggu lampunya nyala, sahabat MH. Oke, sudah terang. Dan inilah lukisan-lukisan ya, koleksi-koleksi daripada Museum Purnabakti Pertiwi. Yang berada di Geraha Lukisan. Ini ditata dengan rapi sekali. Wah, lukisan luar biasa.
Ini nanti lukisan-lukisan yang ada di bawah akan digantung-gantungin ya. Dan lukisan ini Jenderal Sudirman. Oh, karena ada plastiknya ya. Lukisan menarik sekali. Sobat MH, memang lukisan-lukisan ini ditata dengan sangat rapi sekali oleh petugas yang berada di tempat ini, yaitu beliau-beliau yang merawat daripada benda-benda koleksi yang ada di geraha lukisan ini. Ya, kita sudah bertemu dengan beliau-beliau, bapak-bapak ini yang bertugas di sini, yang telah merawat koleksi lukisan daripada Museum Purnabakti Pertiwi. Beliau ini adalah sesepuh daripada Dedengkot. Dedengkot Geraha Lukisan. Ya, beliau adalah yang sering kita sapa dengan Mbah Sigit. Ya, beliau yang merawat. Beliau juga yang menjaga daripada lukisan-lukisan di geraha lukisan ini. Assalamualaikum Mbah Sigit. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Gimana kabar Mbah Sigit? Alhamdulillah sehat. Iya, ini semua nanti di gantung-gantungin semua ya, Mbah. Jadi ini nanti dirapikan, Pak Iwan, karena ya, kemarin berantakan, belum tersusun, dan nanti disusun sudah rapi sesuai dengan bapaknya masing-masing gitu, Pak Iwan. Oke, Mbah Sigit. Memang kita lihat bersama tadi, memang masih ada yang di bawah, dan nanti oleh beliau-beliau akan digantung-gantungkan agar semua menjadi rapi, terawat dengan baik. Ya. Yeah.
Baik, sahabat Emma, saya tergelitik dengan satu koleksi yang luar biasa. Ini kayaknya Ratu Selatan ya. Ratu Selatan. Ini karya siapa nih? Waduh, tidak terlihat. Oh, ini karya sang maestro Basuki Abdullah. Ya. Seorang wanita yang menunggang kuda di laut. Oh, Basigit ini diapain Basigit? Jadi ini karena koleksinya biar bagus, rawat, mau diganti plastiknya, dan kebetulan anunya rusak dengan lakban yang ya? Membungkus belakangnya itu biar dia tidak lepas, jadi kita ganti Pak Iwan. Oh, oke. Okay. Kita ganti lakban yang baru, nanti biasanya tidak berlipatnya tidak lepas gitu. Oh iya. Pembaruan semua Mbak Sigit ya? Betul, Pak Iwan. Ya, sahabat MH, kita lihat. Ini memang penanganan yang harus ditangani ahlinya. Karena lukisan ini cukup langka. Lukisan antik ini kalau tidak ditangani seorang ahli maka akan rusak. Maka dari itu beliau-beliau ini, Mbah Sigit dan Bapak Andi Nur Hadi dan juga Kang Bang Roban ya ikut merawat dan memperbaiki daripada figura-figura yang mungkin sudah mulai rusak karena tertelan oleh waktu. Dan nanti juga di depan figuranya itu sudah diberikan alas plastik agar kanvas atau lukisannya tidak terkena debu secara langsung.